Di mana aja? Kebanyakan tuh kalau setiap hari Rabu mereka selalu ketemu gitu, timnya itu terutama Rizky sama Oke. Dan apa namanya cukup kaget, tapi terutama tadi banyak komunitas komiknya gitu yang datang dan support. Jadi ini juga dunia baru banget juga buat aku, juga sama dunia banget ya. Dan lebih surprise kapannya nih, kan sebelumnya agak risih tahu katanya. Iya, itu iya. Seperti apa surprise akhirnya jadi juga komik. Jadi memang waktu proses pembuatan komiknya sendiri kan saya selalu tanya perkembangannya. Gimana perkembangan komiknya? Nanti aja terus jawabannya begitu. Nanti kalau udah jadi aja baru Bapak baca. Dan ini hari yang indah buat saya sama karena karya pertamanya Keller bisa dirilis oleh Rika. Elektrik sa. Ya, selamat ya. Seneng banget. Nama. Gak nyangka juga dia punya bakat. Rizky, kenapa merahasiakan ini dari bapak gitu? Kalau kan kalau ke ibu kayaknya cerita terus gitu. Karena itu jarang ada momen spesial gitu, jadi aku pengen jadikan hari ini tuh momen spesial untuk aku. Terharu. Kalau Rizky sendiri mungkin menyukai komik dari kapan dan akhirnya memutus untuk ini sekarang? Kalau untuk komik baru kepikiran waktu pas kelas 8 itu udah lagi pengen banget bikin komik, akhirnya dari gambar di kertas saya bikin buku sendiri gitu, akhirnya gambarnya di iPad, tablet gitu. Tapi selama suka komik, genre apa sih yang paling kamu suka dan apakah komik ini mewakili genre yang kamu suka? Dikirim bu. Baru dari 4 tahun yang lalu tuh baru kepikiran action. Jadi terus dijali terus cara bikinnya kita ngelancarin Mas Yoyo ini. Rizky udah setinggi ini dan sudah menjadi seorang seniman, memang benar-benar disupport 100% untuk menjadi seorang seniman atau seperti apa? Baca dulu. Iya, yang jelas apapun yang diminati sama Rizky, kita orang tua pasti support, mendukung, fasilitasi dan juga semangat. Intinya yang penting semua dilakukan dengan fokus. Tanggung jawab dan ini benar-benar keren. Ambilannya Rizky, kalau untuk inspirasinya dari siapa sih kalau untuk komik sendiri sih? Inspirasi? Inspirasi nggak ada apa-apa inspirasi, tapi dari dunia ya, dunia sama imajinasi sendiri. Ini story. Benar. Dia suka history, jadi kayak kalau apa yang terjadi di dunia ini, kayaknya sama dia diambil gitu untuk dimasukkan ke dalam inspirasinya dia originalnya. Kalau nama Sky sendiri itu inspirasinya dari mana sih? Atau masukan dari orang tua atau gimana? Dari nama tengah, langit ya. Langit. Oke. Kalau Teoja sendiri sempat ngarahin dan dalam arti kan Teoja penyanyi itu lain. Ini Raven juga. Mungkin anak-anak berbeda atau seperti apa? Enggak sih, emang benar dunianya beda-beda tiga-tiganya. Meskipun sama-sama seni, tapi emang semuanya kayak beda ya. Jadi belajarnya ya dari awal lagi gitu kan.
tapi yang pasti di sini kan ada Rion juga penerbitnya gitu, mereka justru yang akan sangat mengharapkan harus mengikuti apa-apa, jadi mungkin buat teman-teman dari sana juga ya yang pengen jadi komikus gitu dan pengen jadi punya komik, dan amat sangat apa namanya support Rion tuh amat sangat support komikus muda. Tapi kalau dari masanya seperti apa? Kalau untuk Rumah Rizky ini mungkin Rizky dia sekarang jadi penulis, mungkin sebenarnya apa mungkin harus ini atau jadi ini? Ya semoga ini bisa jadi awal ya, awal yang baik buat Rumah Rizky bisa mewarnai dunia perkomikan di Indonesia. Jadi ya tetap kita sebagai orang tua akan support, mudah-mudahan kedepannya akan ada volume berikutnya. Amin. Tapi itu tunggu banget ini. Rizky sendiri akan seterusnya menjadi komikus atau akan fokus ke gimana? Akan fokus ke komik ini harus berapa? Tentu ya. Pasti aku akan berkomitmen kita selesai dia buku. Enggak rilisnya cepat. Ayo menghadapi kelas 3 ya. Soalnya udah lagi ujian. Tapi Rizky kalau lagi ngerjain komik itu bisa sampai lupa makan atau tidur jadi gimana sih? Tidur jadi berkurang. Kalau lagi ngerjain komik itu bisa sampai lupa makan atau begadang gitu. Kalau makan pasti selalu diingetin. Ada alarmnya. Ada alarmnya. Permisi, Mas Kai mau nanya. Ini ada influence dari film serial Club It nggak ya? Nggak ada. Oh, saya kira soalnya soalnya dari plot blurnya di sini itu saya tiga kali serial film Club It yang itu. Kau kan dari film Club It belum lupa. Oke, nggak mungkin deh. Terima kasih, Bu Rosa. Terima kasih lo udah support. Kalau yeah. Sendiri nih kan. Sebagai komikus pasti sibuk nih, mungkin menjalani quality time dengan orang tua seperti apa sih, mungkin seminggu sekali atau bergantian nih? Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari apa ya, pulang malam. Itu berarti pulang malam. Intinya mungkin kita selalu catch up lah, soalnya kalau misalkan hari libur gitu, kita suka spend time aja di rumah. Kadang-kadang ada bapak, ada ibu, kita selalu cari hari yang kosong, jadi kita bertiga bisa. Ada momentum liburan bareng gitu gak sih, Teocha mungkin? Kan kemarin habis liburan bareng. Oh iya, biasanya aku selalu sama dia kan emang tergantung sekolahnya. Kalau memang sekolahnya bisa libur, aku biasanya ngambil cuti juga nyanyi gitu. Jadi kita bisa pergi bareng-bareng. Yang isi ya sama ya kalau sama apa, saya kan band gitu ya. Iya. Nonton konser kalau enggak yang apa sih jadwal pagi di mana yang kotanya enak. Yuk ikut yuk. Apakah biasanya mancing bareng atau sepeda? Mancing juga sudah lama kita memancing ya. Dalam dulu sih hampir rutin seminggu sekali. Cuman karena ya waktunya sekarang udah jadi komikus jadi agak susah waktunya. Kadang-kadang saya ke rumah juga. Gak ada orang. Lagi meeting pak, waduh. Gak sibuk ya. Tapi kalau yang liburan kemarin ke rumah mungkin emang dari mungkin sebelum Rizky rilis sekarang apa yang biar kita ada hiburan sudah. Kita kemarin ya? Lagi ya. Eropa. Oh, Eropa. Ke Eropa. Kalau waktu kemarin itu ya memang kebetulan ada waktu libur juga dari sekolahnya. Terus aku juga pengen mencoba buat tur belum pernah soalnya bareng-bareng. Dia juga pertama kali kemarin ke Eropa. Jadi ya pas aja lah rezekinya. Kalau skit sendiri gimana pas liburan kemarin bareng mana? Banyak kan aku yang rawat. Pak yang bilang kata Adi ini pas liburan kemarin itu sudah habis. Seperti apa gitu ngerawatnya mungkin jadi ngerawat ibu Ki. Enggak keberatan sih. Jadi dia itu lebih ini sih lebih terprogram juga mungkin ya, kalau aku cukup agak lambat. Dia cewek ya dengan koper-koper, dia bawain koper-koper gitu ngurusin yang lain.
entah bisa dikatakan first time nggak kalau pas liburan kemarin bareng anak atau? Oh enggak, ya, kan kalau liburan kan selalu barengan emang kalau kita. Tapi kalau yang bertiga itu malah nggak pernah ya, karena jadwalnya itu emang selalu nyamain jadwal sekolah dia sama aku, nggak ada nyanyi aja kan agak susah. Apalagi nyamain sama Padi gitu yang satu band gitu, jadi agak susah. Biasanya kalau misalnya aku bisa, sama aku, kalau misalnya Bapak Yoyo yang bisa, sama Bapak Yoyo gitu. Dibikin mudah aja lah gitu. Kalau Rizky sendiri, untuk hobi sendiri sudah apa sih? Hobinya? Hobinya. Gambar. Kalau buat gambar ya gitar. Paling mau ngeband, jamming aja gitu. Dia suka main gitar, saya yang bisa. Siapa tahu next time bisa Rizky ya, bisa saya ngajarin atau seperti apa. Siapa tahu nanti dia bikin komik tentang musisi. Nah, bisa. Kehidupan musisi. Atau mungkin ada challenge Mas Rizky bikin apa namanya sketsa konsep sambung album buat ibunya mungkin. Nah, bisa. Mana Rizky? Boleh ya. Jelas. Kita lihat aja. Nanti harga profesional. Wah, berat banget. Oh, berat ya. Oke, terima kasih.